itu ruby Burma, Om. Oke. Okay. Nah, warna kalau kita bilang magenta ya, ya atau betul. Purplish red. Kita ketemu lagi nih, Om. Iya, Om. Seperti biasa kita mau lihat koleksi batunya ya, Om. Iya, Om. Iya. Kali ini ada apa aja nih, Om? Ada safir, ya kan paling banyak sih safir, saporet, topaz, diamond sama kecubung sama ini karang, Om. Oh, okay. Koral. Koral ya. Om. Iya. Baik, kita lihat satu-satu ya, Om ya. Iya, Om, silakan. Kita ke koleksi batu yang pertama dengan size kantoran berwarna terang ya, Om ya. Nah, ini jenis apa nih? Itu blue zircon, Om. Oke. Okay. Nah, biasanya originnya Kambodia atau Kamboja ya. Oke, okay, betul. Ini selintas seperti topaz ya, Om ya. Selintas mirip topaz, cuman kalau kita perhatiin secara seksama ya. Dia beda sih ya. Beda ya, Om ya. Silakan teman-teman, blue zircon Kambodia, ring pun juga sudah perak ya, Om ya. Perak. Natural blue zircon treatment TE atau heat warna biru, beratnya 2,65 karat. 1 juta juga sama. Oh, sama aja. Ya, Om ya. Oh. Oke. Okay. Silakan teman-teman di harga yang sama, blue zircon yang ini juga 1 juta ya, Om ya. 1 juta rupiah. Kita lanjut ke batu permata berikutnya. Dengan ya material kristal ya, Om ya. Kristal bersih, clean ice ya. Dan ini ya size kantoran juga. Size ya. Kantoran. Oke, okay, batunya, Om. Itu blue sapphire, Om. Dari Sri Lanka ya. Yeah. Warnanya sih cakep banget. Ya, ya, open color, nyala. Treatmentnya apa nih, Om? Treatmentnya itu heat only, Om. Oh, heat only. Heat only. Oke. Okay. Silakan teman-teman pilihan batu blue sapphire Sri Lanka ya, Om. Sri Lanka. Ya? Dengan warna biru, ya open color ya, Om ya. Open color. Terang, nyala, kristal. Ring juga sudah perak ya, Om ya. Sudah perak. Natural blue sapphire, ya komennya heat Sri Lanka Ceylon, beratnya 1,02 karat, Om. Harganya 1.200.000. 1,2. 1,2 juta aja. Oke. Okay. Silakan teman-teman pilihan batu blue sapphire Sri Lanka 1,02 karat di harga 1,2 juta rupiah. 1,2 juta rupiah. Kita lanjut lagi ke batu permata berikutnya. Ah. Dengan ya material kristal juga. Kristal. Biru juga ya, Om ya. Biru. Okay. Cuman ini agak kotak, Om. Oh, oke, okay. Cuttingannya. Iya, ini cutting kotak. Jarang ya blue sapphire cuttingnya kotak. Betul. Treatmentnya, Om? Sama heat only, Om. Oh, hanya heat. Silakan teman-teman pilihan blue sapphire masih Sri Lanka heat only, Om ya. Iya. Dengan ya warnanya juga ya terang ya, Om ya. Terang. Open color juga. Open ring color. Pun juga sudah perak. Perak. Natural blue sapphire corundum warna biru hit Sri Lanka. Yang ini lebih besar 1,59 karat, Om. Harganya 1.200.000, samain aja, Om. Oh, disamakan. Disamakan aja. Silakan teman-teman pilihan lagi blue sapphire Sri Lanka hit only. Beratnya 1,59 karat, hanya di 1,2 juta rupiah. 1,2 juta rupiah. Kita lanjut lagi ke batu permata berikutnya. Dengan koleksi, wah, lagi banyak biru-biru ya, Om ya. Banyak biru-biru. Ini kristal lagi nih, Om. Oke. Okay. Paling tadi ada serat dikit. Dan ini originnya, Om. Itu masih sama Sri Lanka ya, Om ya. Yeah. Nah, ini cuman ada kelebihan ya, itu tadi kristal kayak yang pertama. Oke, okay. Treatment ya, Om? Sama heat only. Oh, masih heat ya? Masih heat. Oke, okay. Silakan teman-teman masih dengan jenis yang sama blue sapphire Sri Lanka heat only. Mm-hmm. Dengan ya materialnya lebih kristal. Kristal kaca. Oke, okay. Ring pun juga sudah perak. Natural blue sapphire corundum ya, treatment heat Sri Lanka, beratnya 1,55 karat, Om. Harganya 1.200.000, samain aja. Oh, disamakan. Oh. Iya. Silakan teman-teman pilihan masih blue sapphire Sri Lanka heat only, beratnya 1,55 karat, harga masih 1,2 juta rupiah. 1,2 juta rupiah. Kita lanjut ke batu permata berikutnya. Uh-uh. Dengan terlihat warnanya biru tua ya, Om ya. Uh-uh. Ini warnanya royal blue ya, Om ya. Oke. Okay. Uh-uh. Cuman ini bedanya ini dari Madagaskar, Om. Oh, yang Madagaskar. Uh-uh. Cuman okay. Ya balik lagi Madagaskar sekarang kualitasnya 11-12 sama Sri Lanka nih. Oke, okay. Silakan teman-teman pilihan lagi masih jenis blue sapphire. Blue sapphire. Dengan betul. Visualnya biru tua ya, Om ya. Biru tua atau royal blue ya. Cuman dia open color tetap, Om. Betul. Dan yang ini dari Madagaskar ya, Om. Madagaskar. Treatment juga heat only, Om ya. Heat only masih sama. Ring juga sudah perak. Betul, Om. Natural blue sapphire corundum ya heat only Madagaskar warna biru. Beratnya 1,85 karat, Om. Harganya 1.500.000 udah dapat royal blue Madagaskar hit only. Hit only. Oke. Okay. Silakan teman-teman pilihan blue sapphire yang dari Madagaskar ya, Om. Madagaskar. 1,85 karat, harga hanya 1,5 juta ya, Om. 1,5 juta. Kita lanjut lagi ke batu permata berikutnya. Nah. Dengan visualnya dominan kuning tapi ya, Om ya. Kuning. Tapi ada bias lain juga ya. Iya, ada warna okay. Lainnya ya. Ini ya. Si kuning di tengah, Om.
di sisi-sisi katingan yang pinggir bawah atas sama bawahnya itu biru, Om. Oh, biru. Biru. Jadi okay. Dia ada pembeda warnanya. Nah, berarti batunya apa nih, Om? Itu bicolor safir atau antik safir ya, Om? Oh, iya, betul. Silakan teman-teman. Jadi ini masih safir. Safir. Cuman disebutnya bicolor ya, Om. Bicolor atau antik safir di pasar ya. Karena terlihat nih di pinggirnya ada kebiruan. Agak biru, betul. Dengan ya warna dominannya tetap kuning ya, Om ya. Tetap kuning. Ring sudah perak. Perak. Okay. Natural bicolor safir. Treatmentnya BE, beryllium, warnanya yellow dan blue ya, Om ya? Yellow and blue. Kuning biru, 3,01 karat, Om. 1.500.000 saja, Om. 1,5 juta. 1,5 juta udah murah banget itu, cakep batunya ya, oh, kristal. Oke, okay, siap. Silakan teman-teman, pilihan safir bicolor dengan berat 3,01 karat. Di harga 1,5 juta ya, Om ya? 1,5 juta. Kita lanjut ke batu permata berikutnya. Ya, Om. Ya, ini terlihat unik ya, Om ya? Unik sih, Om. Batunya juga unik ya? Nah, betul. Nah, ini jenisnya apa nih, Om? Itu juga jenisnya safir. Oke. Okay. Cuman yang lucunya nih, originnya beda-beda, Om. Ya. Artinya beda, yang mata utama, yang tengah tuh, yang cutting kotak, itu batu Australia. Oke. Okay. Treatmentnya heat. Ya. Nah, yang pinggirannya itu Sri Lanka Star No Heat. No Heat Sri Lanka. No Heat Sri Lanka. Okay. Jadi ada 5 batu ya. 5 batu. Dan ini desain iketan peraknya juga disesuaikan ya, Om ya. Disesuaikan, Om. Ya, Bronnya juga doff, jadi ya. Elegan lah. Iya, betul, bagus nih. Dan jenis batunya adalah semuanya safir. Safir. Cuma ada yang Sri Lanka, ada yang Australia. Okay. Natural Star Blue Safir, ya totalnya 5 pieces, 5 karat ya, Om ya. 5 karat. Jadi ada yang dari Sri Lanka No Heat yang jumlahnya 4 ya, Om ya. Iya, betul. Dan yang dari Australia yang di tengah jumlahnya 1. 1, betul. Dan treatmentnya hanya heat. Heat. Oke, harganya, Om. Harganya 2 juta rupiah aja, Om. 2 juta pas. 2 juta pas udah dapat batu 2 origin ya. Iya, betul. Unik. Mereknya handmade. Nah, betul. Oke, silakan nih teman-teman nih dengan iketannya custom. Custom. Dengan jumlah batunya banyak lagi, ada 5 ya, Om ya. Dengan jenisnya safir, ada Aussie, ada Ceylon. Ada Ceylon, ada Aussie, betul. Dibuka di harga hanya 2 juta pas. 2 juta pas. Kita lanjut ke batu cincin berikutnya. Wah, ini ada yang size kantoran. Size kantoran. Dengan warna dominannya sih merah. Merah. Cuman terlihat ada bias warna lain ya, Om. Ah, okay. Ada ungunya. Heksagonnya itu ungu, Om. Nah, betul. Itu ruby Burma, Om. Oke. Okay. Nah, warna kalau kita bilang magenta ya. Iya, atau betul. Purplish red. Cuman dia ada garis pakuannya yang bikin okay. Unik, Om. Betul. Dan treatmentnya apa nih, Om? Itu HA. Oh, hanya heat A? Hanya heat A. Oke. Okay. Silakan teman-teman, pilihan batu yang ini ruby Burma ya, Om ya? Ruby Burma. Treatment heat A dengan warna ada merah, ada bias ungu. Ada bias ungu. Ring pun juga sudah perak? Perak. Oke. Okay. Memo GRI, Om ya? GRI. Natural ruby warnanya purplish red heat A Burma, beratnya 2,60 karat, Om. 2 juta aja. 2 juta pas. 2 juta pas udah dapat ruby Burma, heksagonnya unik ya, Om. Ya, warnanya magenta atau purplish red, Om. Betul. Silakan teman-teman pilihan ruby Burma Hit A dengan berat 2,60 karat hanya di harga 2 juta ya, Om ya. 2 juta rupiah. Kita lanjut ke batu permata berikutnya. Yang berwarna hijau ya, Om ya. Hijau. Hijau tua nih, Om ya. Iya, okay. Betul. Ini vivid green atau ya kita bilang warna green tea ya. Oke. Okay. Nah, cuman ya bagus batunya nih, istilahnya game quality-nya dapet lah. Okay. Walaupun masih ada serat ya sedikit, Om, wajar lah. Jenisnya apa nih, Om? Itu Sapo Red Garnet. Oh, Sapo. Sapo. Yang warna sudah vivid green. Vivid green. Oke. Okay. Silakan teman-teman pilihan batu garnet yang jenisnya Sapo Red dengan warna sudah vivid green ya, Om ya. Vivid green. Natural Sapo Red Garnet no treatment Tanzania. Ya, di sini warnanya green dalam kurung vivid green. Vivid green, betul. 1,63 karat, Om. Harganya 2.500.000 saja. 2,5 juta. 2,5 juta udah dapat saforet 2 karat lebih ya. Ya, betul. Warnanya vivid green, ringnya simple. Oh. Simple ya. Oke. Okay. Silakan teman-teman pilihan batu permata saforet garnet dengan berat 1,6 karat. Yang ini di harga 2,5 juta rupiah. 2,5 juta rupiah. Kita lanjut ke batu permata berikutnya. Uh-uh. Waduh, dengan warna ungu. Ungunya ini tua ya, kalau orang dulu bilangnya apa ungu bentul, Om. Oh, ungu bentul. Nah, oke. Okay, benar-benar nah. Pure ungu dia. Betul. Nah, jenisnya nih, Om. Itu ametis quartz, yeah. Om. Dari saya belinya dari Raf ya. Yeah, saya cutting sendiri. Nah, originnya ini Brazil, Om. Brazil. Oke. Okay. Nah. Dan ini ringnya waduh, tebal banget nih, Om. Ringnya tebal banget, puas dah kalau insyaallah kalau make. Bikin ya, Om ya. Bikin. Jadi silakan teman-teman pilihan batu ametis atau kecubung. Dengan warna ungu, ya ungunya nih tua tapi apa, menyala ya, Om ya, terang. Ya menyala, Om, tetap aja lasernya dia main. Iya, ya. Betul. Dan indahnya dapat.
dan ringnya pun tinggi ya. Nah, tinggi bikin, karena ya. Bikin. Iya, oh. Betul. Oke. Okay. Natural Amethyst Quartz ya dari Brazil, warna ungu 27,20 karat, Om. Harganya 2.500.000, Om. 2,5 juta. Ah, udah dapat kerucumbung Brazil ya, mumbul gede ya kan, ya, ringnya betul. Perak handmade. Betul. Oh. Silakan teman-teman yang mencari batuan kecubung atau Amethyst Quartz dengan ring perak handmade dan dibuka di harga 2,5 juta rupiah. 2,5 juta. Kita lanjut lagi ke batu permata berikutnya. Ah. Masih dengan warna visualnya ungu-ungu juga ya, Om ya. Ungu aja, cuman okay. Beda kalau di kategori kontes. Ini beda ya teman-teman. Ini warnanya agak lebih soft atau biasa dibilang safarilla, Om. Oh, safarilla. Oke. Okay. Dan ini ringnya pun bikin ya, Om. Sama bikin, Om. Oh, nah, udah clean ice, clean loop. Kalau yang tadi masih clean ice aja, Om. Oke, okay, baik. Silakan teman-teman, yang ini warnanya lebih masuk ke ungu safarilla ya, Om. Safarilla, Om. Dengan batunya masih amethyst atau kecubung dari Brazil. Brazil. Ring peraknya tebal ya, Om. Bikin. Tebal. Okay. Puas lah sama itu pakainya. Baik. Natural Amethyst Quartz dari Brazil. Di sini beratnya 52,27 karat, Om. Iya, 52 karat. Harganya itu 3 juta aja, Om. Oh, hanya 3 juta. Hanya 3 juta, masuk banget, Om. Oke. Okay. Jadi silakan teman-teman nih, batuan kecubung atau amethyst quartz. Betul. Dengan ring perak handmade. Handmade. Di harga hanya 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Kita lanjut ke batu permata berikutnya. Hmm. Nah, ini ada yang dimensi kantoran. Hmm. Dengan matanya tunggal ya, Om ya. Mata tunggal, Om. Baik. Jenisnya, Om? Itu jenisnya fancy brown diamond, Om. Oh, berlian. Berlian, betul. Oh, oke, okay. Tunggal berarti, Om. Tunggal 020, Om. Oke, okay. Jadi silakan teman-teman nih pilihan yang ini batunya berlian atau diamond dengan betul. Warna coklat ya, fancy coklat. Ring juga sudah perak ya, Om ya? Perak. Oke, okay. Natural fancy color diamond dengan warnanya fancy brown. Estimasi berat 0,20 karat, Om. Harganya. Itu harganya 2 juta rupiah aja, Om. 2 juta pas. Silakan teman-teman, pilihan batu permata yaitu berlian tunggal dengan berat 0,20 karat di harga 2 juta rupiah. Kita lanjut ke batu permata berikutnya. Ah, Om. Dan yang ini terlihat bentuknya apa? Stempel ya, Om ya? Stempel yang ini. Oh, okay. Jenisnya nih, Om? Itu sama natural diamond juga, okay. Om. Cuman ini sama, masih brown color-nya. Ya. Dan ini ada 9 pieces ya, Om ya? Ada 9 pieces ya. Silakan teman-teman, pilihan masih dengan batunya berlian. Berlian. Di bentuknya stempel ada 9 pieces. Ringnya perak ya, Om ya? Perak, handmade. Oke, okay. Natural diamond totalnya 9 pieces 0,25 karat, Om. Harganya, Om. Itu 2.500.000, Om. Oh, 2,5 juta aja. 2,5 juta udah dapat diamond 9 piece warnanya brown-nya, Om. Brown ya. Oke. Okay. Silakan teman-teman, cincin dengan batunya berlian ada 9 pieces yang ini di harga 2,5 juta rupiah. Baik, kita lanjut ke cincin berikutnya ya, Om ya. Iya, Om. Dengan warna visualnya, nah ini saya lihat ada merah, ada orange ya, Om. Betul. Okay. Cuman ini lebih dominan ke orange, Om. Baik. Nah, ini masuknya ke jenis apa nih, Om? Itu margin atau orange coral, Om. Oke. Okay. Yang warna orange ya, Om ya? Warna orange. Cuman okay. Ini ada inklusi kiri-kiri karang lah ya, ya betul, ya. Alami, Om ya. Alami, jadi menambah value kenaturalannya lah. Betul, jadi nggak dilapis-lapis atau nggak dilapis-lapis. Palsu. Saya paling anti dah kayak ya, begitu betul. Di polimer-polimer atau lem. Ya, apalagi yang palsu banyak juga, Om. Banyak, Om. Banyak betul. Banget yang palsu, imitasi plastik. Nah, betul. Nah, kalau saran dari saya, kalau bisa dikasih lab. Lab, ya, okay. Yang kredibel ya, teman-teman. Oh, okay. Silakan teman-teman. Jadi ini jenisnya adalah koral atau marjan yang warna orange, Om ya? Orange, betul. Ya, silakan ya, teman-teman. Ring pun juga sudah perak, ya, Om? Perak. Oke, okay. Natural orange coral. Ya, warna orange beratnya 5,75 karat, Om. Harganya, Om? Itu 3,5 juta aja, Om. Oh, 3,5 juta. 3,5 juta udah dapat marjan, ringnya perak, beratnya 5 karat up ya. Ya, betul. Oke. Silakan teman-teman pilihan orange coral, beratnya 5,75 karat dibuka di 3,5 juta ya. 3,5 juta. Baik, kita lanjut ke cincin berikutnya. Nah, kalau ini visualnya agak lebih merah ya, Om ya. Lebih merah. Oke. Nah, ini masuknya ke apa nih, Om? Itu sama marjan atau red coral. Kalau ini red ya, Om ya. Oh, masuk ke red ya. Silakan teman-teman pilihan masih jenis coral, tapi yang ini sudah masuk ke warna merah ya, Om. Merah. Jadi marjan merah dan ini juga masih terlihat alaminya ya, Om. Ya? Alaminya, karang-karang ya, bolong. Betul, betul. Oke, tapi yang ini glossy badannya. Glossy. Om. Baik. Ring pun juga sudah perak ya, Om. Perak. Oke, ya natural red ya, Om ya. Red coral. Betul. Warnanya orangey red, untreated,
5,74 karat om harganya. Itu samain aja om, 3,5 juta. Oh, disamakan. Silakan teman-teman, pilihan marjan, namun yang ini sudah masuk warna merah ya om ya. Merah, betul. Red coral, 5,74 karat, harga masih 3,5 juta. Kita lanjut lagi ke cincin berikutnya. Iya om. Nah, ini visualnya juga mirip-mirip. Mirip. Dengan warna dominan merah ya om. Merah, kali ini dominannya. Masuknya apa nih om? Itu sama red coral ya. Red juga, tetap ya. Inklusi alam karangnya ya, masih ada. Masih ya. Ada. Ya. Bolong-bolongnya ada, cuman ya, saya tidak polimer atau dilapis lem ya teman-teman. Ya, betul, jadi ya, aman, no treatment dia masih. Natural ya. Ya. Natural. Oh, silakan teman-teman pilihan lagi, masih jenis koral atau marjan, dan ini juga masih warna merah ya om ya. Masih merah. Ring pun juga sudah perak. Perak. Okay. Natural red coral. Orange red untreated, oh yang ini lebih besar ya, 6,5 karat om harganya. Itu samain aja deh, 3,5 juta aja. Iya, udah dapat batu 6 karat loh ya, 3,5 juta. Oke, silakan teman-teman pilihan marjan merah red coral. Yang ini beratnya 6,5 karat, harga disamakan 3,5 juta rupiah. 3,5 juta rupiah. Oke om Yaga, seperti biasa untuk harga-harga batunya om. Masih bisa nego om. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Oke, dan nanti teman-teman bisa langsung WA atau datang ke Blok M Square lantai basement ya om ya. Iya om. Oke, dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan ketemu lagi om. Oke om.